lauknya itu ya ada apa namanya sembako lah ya, ada beras, ada telur, tadi ada minyak goreng, ada apa kecap dan sebagainya yang kita berikan adalah memang dalam bentuk sembako ya. Jadi apa namanya itu yang menurut saya pertama adalah bisa memberikan apa sedikit bantuan kepada anggota LPRI. Yang kedua sekaligus juga menghidupkan UMKM kita karena bahan-bahan itu saya ambil dari UMKM. Sangat senang ya, dan bagi kami ini momen yang terindah karena selama ini betul-betul kalau kita lihat pejuang-pejuang kita ini masih kondisinya sangat memprihatinkan, apalagi dengan COVID-19 ini. Tentunya mereka punya anak, kadang-kadang ya kemampuan, karena kita negara ini belum bisa memberikan yang sewajarnya lah kepada pejuang-pejuang ini.